Dr. Haji Arul, Master Kesehatan Wali Kota Tarakan, menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kepala Lapas Kelas 2A Tarakan yang telah mengambil langkah-langkah strategis dalam meredam kekerasan di lapas dengan pendekatan pentingnya memahami kebenekaan di tengah-tengah warga kemasyarakatan. Semoga terobosan ini dapat memberikan dampak yang positif dalam menyiapkan warga pemasyarakatan untuk terjun dan berkarya di tengah-tengah masyarakat dan mampu meningkatkan kinerja lapas Tarakan lebih baik dari hari ke hari. Sukses untuk kepala dan segenap jajaran lapas Tarakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.